Selamat kembali bersama saya Farish Aziz di Bicara Wara khas Ikon Siarawan 2016. Selamat datang juga kita ucapkan kepada rakan-rakan kita daripada College Auto Prima Shalam. Yeah. Banyak buat kereta hari ini. Oh, banyak buat kereta hari ini. Boleh ya, boleh ya. Oh, jadi banyaklah kereta-kereta tersadai rosak sebab semua ada kat sini hari ini. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan setiap minggu para peserta diuji daya intelektual dan kreativiti mereka untuk menjadi siarawan serba boleh dan layak digelar sebagai ikon. Dan ikon siarawan turut boleh diikuti di laman sesawang www.ikonsiarawan2016.rtm.gov.my. Baiklah, di sebelah kanan saya Andy, yes, Reza dan juga Kis sudah bersedia. Apa yang akan kita bincangkan sebentar nanti, Andy? Okay, kita akan berbincang berkenaan dengan isu yang penting iaitu rumah mampu milik atau rumah mampu tengok. Mm-hmm. Siapakah pula panel yang akan bersama-sama dengan kita? Itu anda kena tunggu sebab ini kami akan memperkenalkan memang satu pejuang suara rakyat yang cukup terkenal. Anda perlu nantikan selepas ini. Baiklah, okey. Kita dah dengar ceritanya pasal rumah. Memandangkan cerita pasal rumah, saya nak Crystal hari ini kita dengar sikit lagu Rumah Kita, boleh? Jom kita layan! Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap terami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini kita. Harga rumah tinggi tapi gaji kurang. Anak lagi belajar membayar tu ini pendidikan kan, membayar tak cukup wang, bayar tinggi. Macam mana membayar? Saya dua kali saya ada mohon ini rumah untuk rumah surat batal. Saya rasa amat memberikan bagi kita orang yang gaji bawah pada 3000 ni. Sebab harga sekarang terlampau tinggi, buat loan pun takkan lepas. Zaman saya dulu memang mampulah nak dapat rumah. Tapi zaman sekarang dengan harga yang begitu tinggi sekali, susahlah orang yang pendapatan 3,000 ke bawah itu nak mampu membelikan rumah. Prima pusat suruh mogon, tapi sampai sekarang pun tak ada apa-apa maklumat daripada Negeri Sembilan. Tak ada apa-apa, saya pun sudah apply, borang semua sudah bagi. Sampai dekat satu tahun, tak ada apa-apa jawapan lagi. Dengan gaji yang rendah, walaupun diorang buat skim prima sekalipun untuk RM3,000 ke bawah, tapi orang untuk gaji RM3,000 ke bawah pun mesti lagi tak dapat untuk memiliki rumah sendiri. Harapan saya adalah supaya setiap pihak duduk berbincang, bekerjasama, mencari satu solution tentang masalah isu harga rumah untuk kebaikan rakyat sendiri. Sedangkan rakyat adalah generasi masa akan hadapan. Sekiranya harga rumah kian meningkat, ianya akan membebankan rakyat di masa akan hadapan dan akhirnya rakyat sendiri yang akan terseksa lah. Even kerajaan launch banyak rumah tapi kebanyakan yang dia punya harga rumah tu sangat tinggi. Boleh reach sampai 500,000 and above. So mungkin saya cadangkan untuk kerajaan buat yang below 300,000. So at least untuk rakyat Malaysia yang boleh mampu untuk apply untuk buat loan rumah lah. Mampu tengok je. Okay. Mampu tengok. Rumah kat Malaysia adalah hanyalah mampu tengok. Tak mampu dimiliki kalau dengan gaji yang rendah. Tetapi dengan skim-skim ini haraplah keramaian yang boleh mampu memilikkan rumah. Ya, itu dia. Rumah mampu milik. Ataupun rumah mampu tengok. Itulah antara hakikat ataupun realiti yang berlaku pada hari ini. Rata-rata ramai masyarakat masih lagi dibelenggu dengan isu pemilikan rumah. Kerana hari ini, pada saat ini, harga rumah terlampau tinggi. Ada yang tak tinggi, masuk akal. Betul.
Itulah Balqis, eh. Bukan saja nak bina rumah tangga dengan wang hantaran RM5,000, RM15,000, bahkan nak beli rumah untuk tempat teduhan pun terus menjadi isu dan juga perhatian dalam masyarakat Malaysia. Kalau kita lihat, eh, dalam bajet belanjawan negara, kerajaan terus menerus memberi penekanan terhadap isu perumahan. Kita ada banyak skim perumahan rumah mampu milik. Kita ada Prima, kita ada SPNB, kita ada rumah mesra rakyat dan sebagainya. Namun masih wujud kekangan dalam isu pemilikan hartanah kediaman di Malaysia ini, Balqis. Ya, Andy, bajet yang ditawarkan oleh pihak kerajaan bukan pada tahun ini, tapi pada tahun sebelumnya sudah ada skim seperti yang anda katakan tadi. Kita ada Prima, kita ada SPNB. Namun sehingga hari ini masalah itu tak dapat diselesaikan. Kita nak cari apa sebenarnya punca yang menyebabkan harga rumah kian meningkat dan macam tak ada penyelesaian. Betul tak? Isu perumahan ini memang perlu untuk terus diberi penekanan oleh kerajaan. Kita perlu angkat suara rakyat sebab anda semua betul tak nak beli rumah ke tidak? Betul! Betul nak beli rumah, ya. Jadi untuk membincangkan isu berkenaan perumahan ini, kita ada membawa tetamu undangan, iaitu yang berbahagia Dato' Nazim Johan, merupakan ketua aktivis Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Silakan Dato'. Silakan Dato'. Okey. Selamat datang Datuk ke Bicara Wara Khas Ikon Siarawan. Kalau sebelum ini Datuk berada di Lanskap berbincang tentang isu taksi Uber dan juga ni, tapi hari ini kita akan membincang berkenaan dengan isu perumahan, Balqis. Ya, Datuk Nazim Johan atau lebih mesra disapa sebagai Tok Ki, hari ini akan bersama-sama kita menyuarakan apa sebenarnya isi hati rakyat tentang harga rumah, rumah mampu milik atau rumah mampu tengok. Jadi jadi hari ini Datuk, saya nak tanya satu soalan jelah Datuk. Kita dah tengok suara hati orang ramai melalui Voxpot seperti tadi. Satu perkataan Tok Ki, gambaran tentang trend rumah hari ini. Satu perkataan Datuk. Trend harga rumah. Satu je. Saya ingat mungkin harga sekarang ini agak tinggilah untuk pendapatan berbanding pendapatan. Tetapi kalau pada yang mampu, rumah 5 juta pun orang beli, 10 juta pun orang beli juga kan. Jadi maknanya kita kena lihat keadaan ini sebagai satu cabaran lah. Cabaran kepada masyarakat dan kepada kerajaan juga untuk menentukan yang kita boleh memberi rumah atau menyediakan skim perumahan yang baik untuk didiami oleh rakyat mereka lah, rakyat kita lah. Baiklah Datuk, saya nak antara isu yang menjadi diangkat, dibangkitkan oleh pemilik adalah berkenaan dengan pinjaman perumahan. Kalau kita tengok, sejak 2012, Bank Pusat sendiri telah mengetatkan syarat pinjaman dengan mengenakan 1/3 daripada gaji bersih berbanding gaji pokok untuk kelayakan pinjaman. Tapi kalau kita lihat sekarang, masyarakat yang terutamanya golongan B40 yang berpendapatan RM3,000, sesuatu yang agak mustahil untuk layak membuat pinjaman perumahan RM150,000, RM200,000 pun belum tentu. Jadi pandangan Datuk, polisi ini perlu longgar ke? Macam mana? Perlu dilihat kembali. Kerana kalau kita lihat, kita terima banyak aduan di persatuan. Kita terima aduan yang mengatakan ada mereka yang telah mendapat peruntukan untuk membeli rumah RM300,000, Prima ke whatever lah. Tapi bila pergi buat pinjaman kat bank, masih tidak dapat apa ni kelulusan. Betul. Jadi apa nak dibuat? Jadi ini pun salah satu hurdle yang perlu kita atasi. Dan kalau ada duit pun belum tentu. Pasal banyak, ramai juga orang kita yang mempunyai masalah selain daripada tak cukup duit untuk yang 1/3 tadi tu. Kita juga masalah sitos dan sikris yang mana kadang-kadang ini amat menyusahkan kita lah. Jadi polisi perlu dilihat, polisi perlu dikaji balik. Dan sebenarnya saya lebih melihat kepada keperluan mungkin Kementerian Perumahan untuk mengkaji balik kos rumah ini. Pasal ada aduan dan maklumat yang kita terima, kadang-kadang rumah ini harganya memang mahal. Kenapa dia mahal? Kenapa dia sampai RM500,000, RM400,000, RM300,000? Dan perlu ke rumah ini duduk di Kuala Lumpur? Jadi beberapa kajian perlu dilihat supaya ia dapat memberi harga yang sesuai. Mungkin tidak di sini, tapi mungkin maknanya polisi itu perlu dikaji daripada keseluruhan aspek kehidupan dan pekerjaan. Contohnya mungkin kita tidak perlu ada rumah di Kuala Lumpur, kita boleh ada rumah di Tanjung Malim. Tapi kenalah ada line apa ni, railway ke yang tentu boleh sampai ikut masa bekerja, whatever lah. Jadi itu salah satu, tapi kita juga perlu melihat daripada kos. Macam mana kajian kos? Betul ke kajian yang kita ambil hari ini, contohnya satu bata, satu bata yang nak buat rumah ni, siapa tahu ada kos bata, satu bata, batu bata. Kita tanya. Tahu. Kita nak uji kan. Ada tahu? Tak ada? Lebih kurang 40 sen lebih.
Kalau yang mungkin yang yang batu-batu putih tu mungkin dalam 2-3 sen or something like that lah. Tapi saya dapat tahu kos tu boleh kurang lagi. Jauh boleh kurang lagi. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin menangguk di iKeroh untuk meningkatkan, untuk mendapat keuntungan yang lebih. Jadi ini pun merupakan satu faktor. Dan insurannya lagi, tanahnya lagi. Lepas itu sudah tentu pemaju hendak mencari keuntungan kerana proses, yalah, dia nak buat duit. Jadi dalam proses itu, proses kelulusan tu makan bertahun. Bertahun maknanya bertambahlah duit yang perlu disediakan. Jadi kos bertambah. Jadi mungkin proses. Ah, jadi bercakap tentang isu batu, batu bata, simen dan jubin sebagainya ni, kalau kita ingat semula 2014 dulu kerajaan pernah memasukkan DIBS ataupun skim pemaju tanggung faedah. Tapi bila GST ini tak dilaksanakan 2015, ada pendapat mengatakan harga rumah sendiri akan terpengaruh dan meningkat disebabkan kos peningkatan pengeluaran pemaju ini meningkat. Jadi ada kemungkinan pemaju ini sendiri akan meletakkan kos GST itu kepada harga jualan rumah. Memang sudah tentu. Sudah tentu. Tapi yang saya nak cerita tadi adalah kita kena balik kepada etik. Dan malangnya kita mungkin tidak hidup dalam realiti. Ya. Kita kalau boleh, kita nak kos ini kurang, kos ini betul-betul. Pasal ini satu seharusnya menjadi national agenda. Semua harus berpakat untuk mewujudkan apa ni, perumahan-perumahan untuk memberi rakyat tempat berlindung. Jadi kajian ini, itu yang saya sebut tadi, daripada kos tanah dikaji, daripada kos katakan nak buat conversion, nak buat rumah. Saya mendapat tahu kena melalui 20 lebih jabatan. Di mana 20 lebih jabatan ini sebenarnya sudah tentu melibatkan kos. Pasal melibatkan semua. Kelulusan, lepas tu badan-badan profesional yang terlibat, contohnya QS ke arkitek ke apa ni, lawyer ke jurutera, semua tu ada kos tu. Jadi mungkin kita lihat kembali macam mana kita boleh reduce kos. Mungkin dibuat oleh kerajaan ataupun lawyer, apa lawyer kerajaan ataupun QS-nya dan arkiteknya. Jadi semua kos yang semua dia kena libat, dia lihat kembali proses pembinaan itu. Yes, jadi ia mengingatkan saya tentang laluan hijau yang telah Tok Ki mengangkatnya satu beberapa hari yang lalu mengenai laluan hijau untuk mengurangkan kos sepatutnya pembinaan. Begitu. Pasal kos ini dia kalau 2 hari kos bertambah, 3 hari bertambah, 5 sebulan semua bertambah. Jadi kita kena lihat sebenar-benarnya macam mana kita nak membantu. Jadi proses itu perlu ini cepat. Ini sangat menarik mengenai laluan hijau, tapi kita akan membincangkan dengan mengupas dengan lebih lanjut. Selepas tapi sebelum ini, itu kita ada soalan daripada penonton. Rakan-rakan di sini yang ingin bertanyakan soalan. Terlebih dahulu, sekali lagi saya mengalu-alukan mereka yang berada di rumah untuk kata orang itu terus mengatakan soalan anda, komen anda. Seperti yang kita boleh saksikan di sebelah sana, Hazri Osman dah bagi soalan. Bagaimana pula ini kisah rumah tangga tadi, okay, 15K atau 25K, 5 atau 15K. Tapi sekarang ini kita ada rakan kita di belakang, saya rasa Syafiq, yang ingin bertanyakan kepada Tok Ki soalan. Silakan. Assalamualaikum yang berbahagia Datuk. Okey, saya Ikon Sarawan Syafiq Jalil. Okey, saya tadi sebentar tadi mungkin Datuk dah bincang dengan Andy dan juga Balkis mengenai isu harga rumah. Tapi saya tertarik untuk berbincang mengenai isu rumah mampu milik di Malaysia, ya, yang saya kira berkeluasan agak kecil dan jumlah isi rumah saban tahun semakin meningkat dalam rumah-rumah ini. Dan apa pandangan Datuk? Mungkin Datuk ada satu resolusi sebagai seorang yang sangat lantang bersuara. Mungkin ada resolusi dalam memberi cadangan kepada pihak pemaju dan juga kerajaan untuk memperluaskan piawaian keluasan sebenar rumah mampu milik. Mungkin kasih, Datuk, berkenaan dengan laluan hijau tadi, Datuk boleh perincikan lagi. Sebab dalam itu ada solusi-solusi yang dicadangkan oleh PPIM sendiri. Okey. Saya dapat aduan baru ni, ada seorang satu keluarga datang berjumpa nak minta tolong minta rumah, proses mencepatkan kelulusan apa ni, nak menyewa rumah daripada pihak berkuasa. Jadi dia kata dia ni dah dalam keadaan serba salah. Yang nak minta ni anak. Dia duduk di rumah mak dia. Dan di mana kakak dia pun duduk di situ. Jadi dia kata kalau nak semayang subuh pun tak ada tempat nak semayang. Jadi itu pun mungkin melihat kepada keperluan keluasan rumah itu. Dan juga kita menerima aduan, contohnya mereka yang tinggal di setengah-setengah perumahan yang tidak selesa langsung. Kalau ada perempuan dan lelaki, ada yang kena turun bercampur, ada masa, ada kena buat jadual masa kan untuk balik ke rumah. Jadi ini satu benda yang amat menyedihkan kita. Yang membimbangkan. Dan polisi ini bermula daripada polisi. Kalau ikut polisi zaman dulu, ini mungkinlah saya kaitkan sikit ya. Ada rumah 2 bilik dan ada rumah 1 bilik. Kadang-kadang tak masuk akal.
Kalau kita tengok daripada polisi penjajah tu, rumah dia sampai 4 ekar. Satu buah mansion yang besar. Jadi kenapa polisi ini tidak ditangani segera? Jadi kita, tapi sekarang sudah ada lah, kerajaan telah menukar, maknanya rumah mesti 3 bilik. Tapi mungkin saiz, kadang-kadang nak masuk bilik air tu kena macam macing kan, masuk dalam bilik nak pusing pun tak boleh. Jadi ini saya rasa tidak cantik lah. Jadi kita perlu mencari kaedah macam mana kita, mungkin kalau di tengah bandar ini untuk mendapatkan rumah dengan harga yang murah impossible. Tapi kalau kita dapat wujudkan sistem pengangkutan yang macam di Jepun di mana, maknanya dia tentu boleh sampai. Setengah jam dia boleh sampai. Satu jam dia boleh sampai macam di Jepun contohnya. Tidak ada masalah. Jadi inilah benda-benda yang kita perlu lihat bagi menentukan keluasan rumah lebihlah sikit. Bolehlah apa ni, ada padang ke, ada tanah ke, ataupun ya, di bawahnya maknanya. Ini antara yang kita perlu lihat selain daripada kos-kos yang melibatkan apa ni, harga yang tinggi. Contohnya saya nak tarik juga apa ni perhatian kepada insurans. Insurans ini Toki, bila kita tengok cakap pasal soal keluasan, skim perumahan yang ditawarkan kerajaan seperti Prima, SPNB, rata-rata keluasan sesebuah rumah itu kecil dan tak sesuai. Jadi adakah ini sesuai untuk kepada masyarakat nak beli rumah Prima tapi kecil? Tidak, mungkin tidak sesuai, tapi mungkin dia duduk jauh sikit untuk rumah yang lebih besar pasal harganya akan berpadanan. Jadi ini yang perlu kita lihat. Tapi saya nak melihat macam mana bila kita kira-kira, pasal apa kos terlalu tinggi? Contohnya kalau kita ambil insurans katakan, mungkin insurans itu beberapa persen daripada harga rumah, tetapi ditarik sampai 30 tahun, lagilah tinggi. Maksudnya 30 tahun kita membayar dia punya service charge ataupun faedah, whatever. Jadi ini satu benda yang kita perlu kaji. Kerana insurans ini, saja saya nak share, pasal kadang-kadang diterlepas pandang. Ramai daripada kita yang membeli rumah, kadang-kadang menjual rumah. Tapi menjual rumah dalam tahun 5 tahun pertama ataupun 10 tahun. Tapi insurans itu berlanjutan sampai 30 tahun yang tak tahu hilang ke mana. Duit ni tak tahu hilang ke mana. Maknanya industri ini perlu dilihat kembali. Baik, Andy mungkin... Datuk, antara yang menjadi isu juga adalah berkenaan bila harga rumah ini tinggi, rakyat yang tidak mampu ini, tidak mampulah untuk beli, terutamanya golongan B40 ini. Jadi rumah-rumah unit-unit ini dibeli oleh orang yang kaya dan juga warga asing. Jadi orang yang kaya semakin kaya, dan juga warga asing mampu menjadi spekulator hartanah dengan membeli rumah ini dan jualkan semula dengan harga yang tinggi. Jadi apa cadangan Datuk berkenaan dengan mekanisme pengawalan Datuk? Bukan, saya ada pasal kita ni mungkin kita perlu lihat two sides of the coins. Because kalau saya cakap kadang-kadang orang marah. Tapi saya cakap je lah, biarlah nak marah. After all ni program you orang kan. Bukan nak marah saya. Jadi contohnya ya, warga negara datang. Ini perspektif ni lain sikit ya. Warga negara luar datang. Memang kita amat bersimpati rakyat kita. Tapi kadang-kadang secara mungkin tidak enak didengar. Mungkin juga kita perlu, pasal saya ni, saya ingat ayah saya pesan dulu. Dia kata, kita jangan risau harga barang naik. Pasal barang tetap akan naik. Dan gaji mungkin tidak naik. Jadi kita kena berusaha lebih kuat untuk meningkatkan produktiviti. Jadi kita tidak pernah tengok komplain daripada warga Bangladesh yang datang sini komplain pasal rumah mahal, sewa rumah mahal. Pun tidak ada komplain. Dan dia pun dapat rumah besar, dapat bini lagi kat sini. Jadi ini suatu benda yang mungkin orang tidak suka, tapi hakikatnya kita kena cuba berubah juga. Daripada rumah yang memang mahal, dia akan terus naik. Tapi kita juga, apa yang kita telah buat untuk meningkatkan produktiviti diri kita supaya kita... Betul sebagai, Datuk memang benar lah. Tok Ki memang terkenal dengan sifat perjuangan suara rakyat yang sungguh-sungguh. Bukan, kita kena ubah. Saya mungkin tidak termasuk dalam topik hari ini, tapi saya nak saran pasal ramai kat sini, saya ni suka bercakap juga. Jadi ubah, kena tingkatkan produktiviti daripada kerja 8 jam. Kadang-kadang kerja 8 jam, tapi betul-betul bagi produktiviti mungkin 4 jam atau kurang. Jadi kita sendiri kena berubah juga. Bakis mungkin ingin nak menambah situ. Kerja 8 jam, mungkin adik-adik kita yang masih belajar, lepas ni pergi ke alam pekerjaan. Habis je belajar, ada beban hutang. Jadi macam mana untuk bagi mereka ini untuk membeli rumah dengan adanya pinjaman pelajaran dan sebagainya? Ini memang betul. Tapi inilah hakikat hidup di dunia hari ini. This is real. Ini adalah benar. Macam mati itu benar, ni pun benar. Jadi kita kena buat sesuatu. Pasal kita diberi kudrat dan keupayaan untuk buat, kecuali kita tidak, kita daif atau OKU. Tetapi selain daripada itu, kita tidak harus kalah daripada orang-orang yang datang.
daripada Indonesia untuk bekerja, daripada Bangladesh. Yang datang sini bekerja kena bayar, kena jual ladang apa benda. Jadi kita kena lihat ini daripada dua perspektif. Satu, memang kita nak sediakan. Tapi kita juga kena berusaha untuk meningkatkan produktiviti kita sehingga terbaik. Pasal kalau kita lihat kan, kalau orang kata saya dah buat yang terbaik. Memang ada orang kata saya dah buat lebih. Tapi pada asasnya kita memang tidak buat lebih. Kita tidak cukup. Mungkin kita mungkin gitu. Daripada bilangan tertentu, ya. Tetapi pada ini contohnya, macam kita di kampung. Adakah kita masa nak kenduri, masih lagi beli serai, halia, daun pandan, pinjam. Jadi ini perlu diubah. Maknanya dua perspektif yang berbeza. Kita perlu buat sesuatu, tetapi kerajaan juga perlu buat sesuatu. Jadi ada pertengahan. Kita jumpa di tengah-tengah. Baiklah, Datuk. Maksudnya, dalam rangkaian perumahan ini, kerajaan, pemaju dan semua, juga semua perlu semua untuk bekerjasama. Datuk, kita mungkin boleh berbicara lagi panjang nanti dalam stok bicara wara khas yang akan datang. Cukup panas sekali berkaitan dengan isu perumahan ini. Satu jam atau satu jam sekarang nanti kita baca sama-sama. Isu perumahan ini adalah isu penting yang perlu untuk kita teliti dan juga perincikan sebaik-baiknya, Datuk. Terlalu banyak persoalan yang kita boleh rungkai nanti, Datuk. Ataupun InsyaAllah. Kalau ada pelbagai persoalan, anda boleh terus ke Twitter dan juga kita punya Instagram, Hiburan TV RTM. Matakan pandangan anda, Datuk. Jadi betul tu Andy, betul tu Tok Ki. Jadi sebagai pembeli, bakal pembeli, pemilik rumah, kita sebenarnya harus meningkatkan kesedaran tentang isu pemilikan rumah agar tidak tertipu. Sebab kita ada skim perumahan yang menipu rakyat. Dia tertipu banyak. Tertipu banyak. Jadi kesedaran itu perlu ada. Ia bergantung pada individu itu sendiri untuk menangani masalah yang tak pernah selesai ini. Betul. Baiklah, terima kasih Datuk Nazmi Johan atas cemara ilmu. Semoga hari ini kita dapat sedikit cemara ilmu agar rumah di Malaysia ini benar-benar mampu dimiliki, bukan mampu ditengok. Baiklah, kita kembali kepada Farish. Terima kasih Andy, terima kasih Balkis dan juga Toki Tembukan. Atas topik tersebut, terima kasih sedikit sebanyak. Kita dapat belajar, kata orang tu, dan orang tu mengutip apa-apa yang kita inginkan daripada persoalan sebentar tadi.